Assalamualaikum. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membedakan seleksi objek atau ngeblok ya, seperti ini. Perbedaan antara blok hijau dan blok biru ini ya. Nah, ini memiliki perbedaan yaitu blok hijau ini memilih seluruh objek dan blok biru ini memilih untuk memilih beberapa objek. Misalkan saya ada contoh rectangle di sini ya. Saya gambar lagi rectangle di dalamnya seperti ini, atau mungkin ditambah lagi circle di sini. Ini kita pertama gunakan blok yang dari kanan ke kiri dulu ya, yaitu blok hijau, di mana blok hijau ini pada saat menyentuh objek, biarpun itu sedikit asal kena dan kita klik, maka objek tersebut akan terpilih semua ya. Berbeda dengan blok kanan, blok kiri ke kanan yang berwarna biru, di mana kalau kita selek seperti ini, nah seperti ini ya, maka yang kena harus seluruh objek, maka itu yang terpilih seperti ini, maka yang terpilih yaitu hanya lingkarannya saja atau circle-nya saja. Ataupun seperti ini, maka yang terpilih bakalan dua objek, yang rectangle yang dalam sama yang circle-nya aja ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.